Malam ini kita ketemu tokoh besar spiritual Jawa. Sebagai catatan, tokoh Jawa zaman dulu itu jarang yang bukan spiritualis, karena hampir semua adalah tokoh spiritual. Karena berpikirnya filsafat timur termasuk Jawa itu biasanya selalu masuk ke ranah spiritual dan moral. Ki Ageng Suryo Mentaram ini tokoh abad 19. Dia salah seorang anak dari 79 anaknya Hangkubungkubuwono ke-7. Nama kecilnya Armaji, lengkapnya BRM. BRM itu Bendoro Raden Mas Kudi Armaji. Ketika nanti umur 18 tahun, diangkat jadi pangeran dan gelarnya Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Jadi Suryo Mentaram itu gelar mataharinya Mataram. Waktu kecil pendidikannya terjamin, dia masuk sekolah yang bagus, termasuk urusan agama dia dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Agamanya mantep, ilmu-ilmu yang lain juga mantep. Ki Ageng Suryo Mentaram ini orangnya gampang gelisah karena pikirannya tajam, dan dia di keraton gak kerasan. Yang paling terkenal dari ceritanya Suryo Mentaram kan dia sampai tua nyari yang namanya manusia. Aku urung pernah ketemu wong neng keraton itu. Yang ada hanya perintah, permintaan, pertolongan, pokoknya ambisi. Orang yang sejati dia gak ketemu. Itu yang tiap hari bikin dia gelisah.